Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat-sobat otomotif? Kembali lagi dengan saya Dedi dari Derosa Mobil Bekas. Hari ini kita akan mereview untuk mobil Ketok Magic ya, Ketok Magic panggilan sifatnya. Untuk Ketok Magic panggilan ini, nomor telepon yang bersangkutan dokternya akan saya masukkan di kolom deskripsi. Oke, kita saksikan. Hai guys, saksikan videonya. Semoga bermanfaat. Apabila ada rekan-rekan yang kejadian seperti ini, insya Allah kita siap bantu. Ini panggilan, tapi pekerjaannya cukup profesional. Dia ketiban apa nih Pak Dev? Pohon ya? Yang parkir naronya di bawah pohon. Ade, jendangannya saupo sampean. Nggak boleh gitu. Nah, Budi apa? Ini Bapak Budi gitu. Nah, guys, ini lagi mau diketok. Lumayan sih gompalnya. Tuh ya guys, kita ambilin. Nah, ini alat-alatnya. Emang itu lem tembak emang ya? Nah, lem tembak. Alat-alatnya cukup lumayan. Langkah pertama yang disiapkan, pertama dibersihin dulu permukaannya. Ya dia? Biar adem. Biar gak panas. Nah ini peralatannya, alat-alat dokternya. Satu lem tembak. Oh, ini buat apa nih Pak De? Mas? Nyedot. Buat nyedot? Oh, jadi dilem dulu gitu ya? Nah, digituin. Nah guys, digituin guys. Insya Allah bermanfaat ya guys. Nah, langsung tuh, ditempel. Ditempel sama Pak Budi. Melahirkan saya sudah lihat. Bisa melahirkan. Hmm? Oh, gitu. Oh, tarik. Nah, ini yang kedua, ditempel lagi. Plastiknya dikasih lagi. Alat-alatnya sederhana. Ini namanya apa, proses ketok magic apa gimana? Apa tarik gimana?
dijual? Dijual, banyak yang jual. Online banyak ya. Di online banyak ya. Oke. Sobat-sobat semua, kalau mungkin ada yang ingin memperagakan langsung, mengerjakan langsung di online banyak dijual. Namanya alat tarik buat tarik apa namanya deh? Tarik body ya. Tapi saran saya harus dilakukan oleh yang berprofesional. Nah, kebetulan ini Pak D. Budi udah menggeluti usaha ini udah berapa lama deh? Ada 10 tahun lebih. Lebih 12 tahun, 15 tahun? Ya, sekitar itu lah. Sekitar 15 tahunan. Berarti dari bujangan ya. Pak Budi ini menggeluti usaha ketok body dan tarik body. Dapat deh. Dapat ya, ditarik langsung lurus lagi. Ini ada kentop lurus baret ya. Kelihatan ya guys. Tadi. Dari samping. Tadi. Thank you.
buat letakkan di dalam ya. Rezekinya mengalir kayak air. Amin ya. Makanya kalau dari YouTube tuh jangan. Oke guys, berikut tutorial dan vlog dari saya, semoga bermanfaat, semoga berguna bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.